Karena kita sudah mau menghadap bulan Ramadan, mari sama-sama saling memaafkan satu dengan yang lain. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, ayo kita saling memaafkan. Kedua, kita datangi orang-orang tua kita untuk minta ridho mereka, maaf mereka, keridhaan mereka dan maaf dari mereka, insya Allah akan memuluskan ibadah Ramadan kita. Yang ketiga, kita mendatangi kubur-kubur orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Di situ kita berziarah, minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka dan minta